Nek dirimu apakah akan kooperatif ketika nanti Dipo jadi saksi, akan menjaga emosi kan nanti? Oh iya dong, bukan kooperatif lagi. Ya, justru mau gue bongkar semuanya biar bapaknya tahu, mantirinya tahu. Kalau teman-temannya udah pasti tahu. Cuman kan kalau teman-temannya kan ya gitu-gitu aja sih. Enggak penting. Oke, dari lo sendiri gemes enggak sih menghadapi masalah itu? Enggak gemes sama sekali, cuma lelah aja sih. Kayak capek, harusnya syuting bisa 2 episode, sekarang cuma 1. Ya ini kan cobaan-cobaan yang enggak terlalu gimana-gimana lah. Cuman ya capeknya gitu aja sih. Harusnya keluar kota bisa dengan gampang, sekarang kan harus izin dulu, pulang juga izin lagi gitu, kemanapun izin itu aja. Nek dirimu apakah akan kooperatif ketika nanti Dipo jadi saksi, akan menjaga emosi kan nanti? Oh iya dong, bukan kooperatif lagi. Gini ya, salah satu Niki dijadikan tahanan kota itu karena Niki berjanji akan hadir di setiap sidang dan akan kooperatif. Tentu nggak ada alasan untuk Niki nggak datang ya. Enggak, maksudnya menjaga emosi ketika emosi dia dijaga, insya Allah. Insya Allah. Ki kemarin sempat marah-marah. Gimana? Sama si cikungunya. Itu enggak emosi justru. Kalau emosi kan gua kata-kata kebun binatang keluar. Iya. Enggak ada emosi, itu lucu-lucuan aja. Udah ini bercanda ya, bercanda, jangan diambil. Nanti marah-marah lagi. Maksudnya apa ya, saya sendiri sih menghimbau ya untuk mereka-mereka kan yang bermasalah itu Niki dengan Dipo gitu. Kenapa pada yang sibuk, yang menghabiskan waktu untuk mikirin hidup Niki itu kok bukannya yang bermasalah dengan Niki. Tapi dengan kasus ini jangan itu kok gak boleh jadi kebawa-bawa. Kalau saya gini ya, kalau saya selama mereka mengomentari hal-hal yang gak benar terjadi hidup saya, ngapain saya marah? Gitu. Kecuali kan kalau benar, misalnya Niki bilang, katanya hidupnya bahagia, kok malah ngurusin dia, dia marah kan, berarti kan benar gitu. Kalau mereka mau nyeret-nyeret saya atau apa, cari deh. Sekarang kan zaman sosial media, zaman kalian googling aja nama saya, emang aib saya apa? Saya emang gak pernah macem-macem juga hidupnya, gini-gini aja gitu. Iya kan, jadi lama-lama agak-agak emosi, bukan emosi, kasihan, gitu, bukan, enggak kebawa. Kasihan gitu, maksudnya kan mereka itu ngerti agama juga, berumur juga gitu. Capek gitu ngelihatnya. Ren Niki aja diem-diem aja, Niki aja ketawa-ketawa aja, kok yang repot yang nggak ada urusannya sama Niki gitu. Itu aja sih. Oke,